Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Allah takdirkan BN jadi penentu pembentukan kerajaan, kata Zahid. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kerajaan perpaduan yang terbentuk sebagai satu ketentuan Allah. Menyorot pelbagai persepsi negatif yang dilemparkan kepadanya dan UMNO BN sejak sebelum PRU ke-15, dia berkata atas faktor itulah parti berkenaan mengalami kekalahan teruk. Keadaan itu katanya menjadikan mereka kekurangan kerusi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pun begitu, Ahmad Zahid yang menang tipis semasa mempertahankan kerusinya di Bagan Datuk menegaskan dalam keadaan begitulah UMNO BN menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan pusat, bukannya parti lain. Tanpa kami sombong atau rasa berbesar hati, tapi kita BN telah tentukan bahwa tanpa 30 kerusi ini yang 82 PH takkan terbentuk kerajaan. Kita lihat Allah tentukan bahwa 82 campur 30 cukuplah 112 kerusi minimum untuk kita bentuk kerajaan, katanya.